والله غفور رحيم. Pertanyaan sangat bagus dan ini nasihat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Iya. "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabiy." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului. "La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Ya, bertakwa kalian kepada Allah. Bertakwa kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai kalian orang-orang beriman, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, di antara makna ayat ini, ketika dibacakan hadis-hadis Rasulullah, tidak boleh ada yang mengangkat suaranya. Antahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Iya, bisa jadi amalanmu terhapus dalam keadaan kalian tidak sadar. Nah, peringatan besar untuk kita semua, ya, bukan sebenarnya hanya ketika membahas Al-Qur'an, ketika membaca nas Al-Qur'an dan hadis, tetapi termasuk ketika membahas, mengupas makna-makna Al-Qur'an dan hadis, yaitu ketika ta'lim. Ya. Dan itu bentuk pengagungan terhadap ilmu. Dan ini yang butuh kita terus saling menasihati. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semua tersinggung. Kalau kita tersinggung, kita bahaya. Jadi harus kita tersinggung kalau yang begitu. Oh, nakin nataban ni. Wanda mana? Ah, itu orang yang tersinggung. Ah, ya, harus begitu. Oh, nakin nataban ni. Supaya anda mengugaukan ni.